Welcome back, selamat datang kembali di channel Sondi 91. Kali ini kita tentang penyedot komedo, gimana caranya mengganti baterainya. Tuh lihat, ini baterai baru-baru nih, baru ada dua nih, ada dua jenis. Nah lihat, oke baru nih ya. Masih ada plastiknya. Nah terus kita harus beli ini kisaran harganya kepala soket baterai kotak gitu ya. Ini harganya sekitar kisaran 3.000, terus baterainya variasi ada yang ini aku beli 15.000, ini 10.000, ini panas dingin awards. Oke langsung saja, pertama kita belah ini ya. Ambil dinamonya. Ini kalonnya bisa kita menggunakan ini kalau mau tambah sedotannya kuat atau baterai yang di sini rusak, nggak bisa ngecas atau ngisi. Langsung saja. Wow. Kita belah, terus kita ambil deh tuh dinamo. Ya, sudah kita ambil dinamonya. Kayak seperti ini ya. Ikutin terus channelnya. Jangan kemana-mana ya. Oke, tunggu bentar. Yang pertama kita lakukan adalah untuk memasang ini kabelnya ke dinamonya ini. Ikutin warna yang ada ya, ikutin warna yang ada. Kalau bisa ini jangan diputus, kalau itu masih bagus buat nambahin tenaganya aja. Tapi kalau mau diputus monggo silakan. Putusnya di tengah-tengah sini jadi biar enak nanti nyambungnya. Oke, kalau gitu aku masang dulu ya, bentar. Siap. Oh iya lupa saya. Kan kalau teman-teman yang enggak punya solder atau gimana, gimana sih cara nyambungnya supaya enggak pakai solder? Gampang. Atau mau diputus seperti tadi atau seperti ini. Teman-teman tinggal buka ujungnya ini, bisa lihat ujungnya. Yo, kameranya ini. Nah. Oke, bisa lihat ya. Nah, jadi ujungnya ini dililitin di ujungnya ini. Nih, ujungnya ini dililitin ujungnya ini. Paham? Sama, saya juga nggak paham. Nah, udah, caranya dikonekin seperti ini, tinggal diputer-puter. Puter-puter-puter. Susah sih tangan satu. Siap. Siap. Ha, sudah nih tuh. Ingetin kabel yang merah, ketemunya merah. Ring hitam, hitam juga. Oke, langsung saja nih, kayaknya udah gini nih. Nih. Oh, udah gini. Tinggal kita buka nih segelnya baterai. Enggak ada. Ini udah kebuka nih. Oke, kalau gitu langsung saja kita uji coba gimana, apakah bisa hidup? Oke ya. Oh, ini net. Langsung saja kita coba. Iya, ini dia. Pokoknya ini nggak akan bisa ketuker deh, pokoknya rasukannya sama, colokannya sama. Uji coba ya, satu. Ulang. Kita lihat. Satu, dua, tiga. Wah, itu bunyi. Ya. Satu, dua, tiga. Wow, hidup Jo, hidup. Wow. Oke, sekarang kita coba gimana sih sedotannya kuat. Oke, kalau gitu kita akan merancang ke sini. Gimana sih caranya, kan nggak muat nih baterainya nih, nggak muat. Gampang, nanti dulu kita pertama pasang dinamonya dulu. Wow, hebat kan, dinamo langsung udah kepasang seperti ini. Ya, lihat, bisa dilihat dengan seksama. Tirit. Oh. Sekarang kita pasang kopernya atau casingnya yang satunya lagi. Yuk. Tapi tunggu dulu. Kalian harus kembalikan dulu kabelnya kalau mau yang ini mau dipakai lagi. Soketkan ke sini dulu. Nah, sudah terpasang. Jadi ini tadi bisa diputus, kalau nggak ada kabel ini bisa ini digunakan ya semacamnya atau gimana lah.
Terus nanti, wah ini kan kabelnya akan junta-junta ini katanya. Ya udah, bergelantungan seperti ini, lewatkan bawah sini ya, jangan sampai kecepit kabelnya. Oke, kita tutup dulu. Akan terlihat seperti ini. Wow, masih sangat keren ya, masih terlihat bentuknya. Haha, cuman sekedar kabelnya. Wah, kayak tikus, ada ekornya. Wow, next langsung saja. Gimana nanti naruh baterainya? Oke. Naruh baterainya bisa kita taruh di samping sini atau di bawahnya juga nggak apa-apa. Gantung-gantung. Ada iklan lewat. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, bisa digantung seperti ini. Tuh, bisa langsung digunakan. Bisa dilihat. Itu kalau baterainya rusak atau mau nambah kekuatan daya pengisapnya. Oke, bentar, saya ganti kepalanya dulu. Ini kan kepala apa ini? Bukan yang penyedotnya, tapi scrub-scrub. Nah, kita cari yang penyedotnya. Oke, sudah saya ganti. Ini posisi udah hidup. Ini lihat, seperti ini. Kalau mau ditempelin di bodinya juga bisa nanti pakai seperti ini ya. Bisa ditempel seperti ini. Tuh. Nah. Bisa dengar suaranya tuh. Oke, sekarang kita ngetesnya nggak ke wajah saya malu masuk kamera. Caranya tara dan menggunakan lereng. Oke, kita tes apakah dia kuat untuk menyedotnya. Wow, wow, lerengnya masuk ke dalam. Widih, wow, 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 keren, keren. Sebentar. Nah, nanti teman-teman kalau sudah pakai ini gimana sih kalau nggak pakai suit atau apa kan? Tinggal diputar gini aja kepalanya, seret. Nah, putar lagi ke samping, seret. Nah, gitu aja kan otomatis tuh. Simpel ya. Bisa dilihat lagi. Tuh, bisa diputar gini. Nah, dia connect tuh kepalanya. Bisa diputar lagi ke samping. Set. Jadi nggak perlu harus repot-repot bikin kayak apa permanen ada ketekannya atau gimana, cukup diputar gini. Nanti kalau udah mau make ya tinggal dikasih kertas biar. Nah. Wow, kesedot ke dalam. Coba lihat. Wow. Kita buka. Aduh. Wah, lihat. Wih, bayangin nih kalau komedo ini yang tersedot seperti ini. Kita tuh. Wih. Wow, sampai hancur kayak gini. Ini kayak segini, kayak jelly, tapi jellynya lumayan padat ya, bisa dilihat ya. Ya sampai hancur kayak gitu. Coba sekali lagi. Wow. Waduh. Oke. Sekarang kita menggunakan kamera dekat seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Oke, dilihat. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Oh my god. Masuk. Nah, sekarang kita uji cobanya ke balon. Ini dia, kita uji coba ke balon. Oke. Wih, nempel. Wow, sangat keren. Coba lagi. 1, 2, 3. Wow. Wih, cakep. Sekarang kita mau challenge ke anak-anak. Coba tangan A. A, tes tangan A. Coba perhatikan. Wow. Wow, sini. Lihat. Widih. Aduh. Sampai segitu dulu. Nah, jangan lupa subscribe dan like and channel.